selamat datang kembali di channel YouTube-ku, Vivi Veronica. Hari ini aku ingin berbagi resep. Nah, karena banyak banget ya yang suka sama video sebelumnya dan videonya sangat viral, sekarang aku udah kreasikan menjadi cemilan yang lebih kekinian dan belum ada yang jual. Pastinya enak banget dengan bahan-bahan ekonomis. Oke, langsung aja kita buat ya. Di sini siapkan mangkuk, kemudian pastikan mangkuknya ini kering dan bersih. Pecahkan 2 butir telur ayam berukuran sedang. Kita pecahkan ke dalam mangkuk ya. Kalau bisa pastikan telur ayamnya yang segar. Kemudian kita masukkan 10 sendok makan gula pasir. Nah, untuk gula pasir bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Jika suka manis, silakan ditambahkan, dan jika kurang suka manis, silakan dikurangkan saja. Menurut saya, 10 sendok makan ini sudah pas. Jika teman-teman ditimbang, ini setara dengan 150 gram. Tambahkan setengah sendok teh emulsifier ataupun TBM ataupun ovalet. Kemudian untuk menghilangkan bau amis pada telur, tambahkan vanila. Saya menggunakan vanila cair sebanyak setengah sendok teh. Jika tidak ada, bisa menggunakan vanili bubuk. Sama aja ya keduanya, semuanya bisa dipakai. Nah, semua bahan ini akan kita mixer. Mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Kita mixer sampai putih kental berjejak seperti ini ya. Jadi jejaknya itu nggak gampang hilang, tetap timbul. Dan sewaktu kita angkat dia itu nggak jatuh. Dan dia itu nggak jatuh, membentuk jambul segitiga terbalik. Tandanya udah selesai ya, putih kental berjejaknya. Selanjutnya saya tambahkan 300 ml santan. Kemudian masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung terigu. Bisa menggunakan protein rendah atau sedang. Jadi kalau ingin rasanya lebih ringan, bisa menggunakan protein rendah ya, seperti kunci biru. Tapi kalau mau biasa aja, bisa menggunakan segitiga biru atau tepung curah. Selanjutnya ini akan lanjut kita mixer ya. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata. Kurang lebih 1 menitan, jangan lebih ya, karena nanti adonan bisa terlalu encer dan cair. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, tekstur adonannya bagus banget. Tidak keenceran ya, dan tidak terlalu kental. Jika sudah seperti ini, kita akan lepaskan mixernya. Kita akan lanjut menggunakan spatula. Kita aduk sampai rata untuk memastikan apakah bagian dasar mangkuknya masih ada sisa adonan atau santan yang belum tercampur rata. Ini kita aduk ya, diaduk lipat. Tuh, semuanya udah tercampur rata. Karena tidak ada lagi santan yang mengendap di dasar mangkuk, adonannya udah selesai. Sekarang bisa dimasukkan ke loyang ataupun ke cup kecil-kecil. Saya masukkan ke cup ukuran sedang, tingginya kurang lebih seperti ini. Ini ukuran 150 ml ya. Jika mau membuat lebih kecil supaya dijual dengan harga yang ekonomis, boleh banget. Tapi dengan cup 150 ml kita tetap bisa menghasilkan cemilan yang murah meriah kok. Jadi menurut saya ini pas banget ya. Kita langsung masukkan aja. Saya masukkan menggunakan bantuan centong. Tapi kalau mau menggunakan plastik segitiga terlebih dahulu juga boleh. Ini kita masukkan tapi jangan sampai penuh ya. Berbeda dengan resep sebelumnya, ini hasilnya lebih banyak dan hasilnya lebih ringan. Pasti enak banget. Jadi bisa menambah menu jualan kalian. Kurang lebih kita isi seperti ini ya.
Nanti kita akan lap di bagian pinggirannya. Lakukan sampai selesai. Nah, dengan resep kali ini teman-teman bisa menghasilkan 16-20 cup ya. Tapi karena saya tuangkannya 3/4 penuh, jadi ini jadinya 16 cup. Ini pinggirannya udah saya lap ya supaya lebih bersih. Kemudian ini akan kita kukus. Pastikan wadah yang kita gunakan ini tahan ya untuk dikukus dan bisa untuk dikukus. Ini akan kita kukus selama 10-15 menit. Jangan lupa tutup kukusan sudah dialasi dengan serbet bersih. Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Nah, jika sudah mengembang, ini udah mateng ya. Hasilnya juga sangat-sangat lembut. Ini bisa kita angkat. Selanjutnya kita akan membuat bahan sausnya. Di sini siapkan teflon atau panci, masukkan 2 saset susu bubuk Milo. Bisa diganti dengan cokolatos ya jika mau. Kemudian tambahkan 1 saset susu kental manis, 1 sendok makan tepung maizena. Jika kurang nanti bisa ditambahkan ya. Kemudian masukkan 350 ml air putih. Kita aduk terlebih dahulu supaya tepung maizenanya tidak menggumpal. Kalau bubuk milonya belum larut nggak apa-apa ya. Nah, karena tepung maizenanya udah larut, kita hidupkan kompor menggunakan api paling kecil atau api kecil cenderung sedang, jangan terlalu besar. Ini kita masak sampai semuanya larut ya. Masak sambil terus diaduk supaya tepungnya tidak gosong dan tidak gumpal di bagian tengah. Ini saya aduknya menggunakan whisker yang silikon, jadi tahan panas ya. Jika suka warnanya pekat, bisa tambahkan pewarna coklat. Masak sampai mengental dan mendidih, kemudian matikan. Diamkan hingga agak hangat, baru kita tuangkan. Jika sudah, saya tuangkan ke gelas takar ya, agar lebih mudah untuk menuangkannya. Tuangkannya sampai penuh. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini enak banget dimakan saat dingin-dingin. Lakukan sampai selesai. Nah, setelah kita tuangkan, kita beri taburan topping keju ya. Taburkan keju parut secukupnya di atasnya seperti ini ya. Kalau tepung maizena teman-teman kurang bisa mengental, bisa tambahkan 1 sendok makan tepung beras putih dilarutkan dengan air ya. Setelah sudah kita taburi keju, bisa kita tutup ya. Kemudian ditempelkan dengan stiker. Saya contohkan ya, ini biasanya udah dapat tutupnya seperti ini. Tinggal kita tutup aja. Kemudian tinggal kita berikan stiker. Berikan stikernya, tempelkan di dinding kemasan atau dinding cup seperti ini ya. Nah, ini udah jadi ya. Sekarang akan kita coba. Tuh, dari packingan aja hasilnya sangat mewah. Bisa dijadikan ide jualan atau ide isian snack box yang premium. Dengan bahan sederhana dan ekonomis, bisa menghasilkan. Tuh, bolunya itu sangat lembut banget. Dan atasnya vla milonya sangat lumer. Bolunya empuk dan lembut seperti kapas. Pastinya tidak seret loh di tenggorokan. Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali, semoga kalian suka ya.